Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sekarang aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Yap, seperti kalian lihat, wih gila, keronjol banget nih. Aduh, oh shit, polisi tidur men. Wow. Oh my god, udah jalannya paving. Ada lagi loh. Wih. Nah, seperti kalian lihat kondisinya seperti ini ya. Ini aku akan memperlihatkan kondisi di area jalan Jambangan Surabaya. Wih, awas deh. Ya ampun, nyebrang lo gak lihat-lihat. Aduh, ngeri banget. Wih, gila. Di sini banyak banget ya polisi tidurnya ya. Seperti kalian lihat. Wih, loh ada lagi loh. Wow, aduh. Wih, gila, terlalu banyak. Wih, jaraknya loh berdekatan. Loh, bayangin coba. Aduh. Tuh ada adik-adik lagi pulang sekolah. Wih, gila men. Ada lagi loh. Waduh. Loh ada lagi. Oh shit. Wih gila terlalu banyak man. Sumpah ngeri. Loh ada lagi. Wih. Ya ampun. Oh ya, di sebelah kanannya adalah SMP 21 ya. Mungkin bagi para kalian pernah sekolah di situ, ya seperti inilah kondisinya sekarang. Nampak di sebelah sini ada sekolahan SD. Ada anak lari-larian. Iya sih wajar, karena ini adalah jam pulang sekolah ya. So gak heran mereka bergegas untuk ke rumah seperti itu. Oke? Wih. Lu ada lagi. Oh my god. Kalau di area sekolah ada polisi tidur sih gak masalah ya. Emang wajar sih. Tapi kalau di jalan lurusnya itu lah, aduh. Lu ada lagi. Shit. Sumpah, gak ngitungin aku, terlalu banyak. Aduh, gak habis pikir deh. Wih, nampak di sebelah kini ada tikungan. Bentar, ada polisi tidur lagi. Oh no. Wih, lagi dan lagi. Nah, sebelah sini ada tamannya yang ada di tengah jalan. Oh, shit. Aduh, lagi-lagi polisi tidur. Bentar, ini aku akan lurus aja. Nah, di sini jalannya lumayan lebar. Wih, polisi tidur lagi loh. Wih. Aduh. Mungkin kalau kalian hitung ya udah berapa ya? Ada 12 atau 20 lebih. Ini belum sampai ke sana yo. Lu ada lagi. Ada lagi. Waduh. Oh my god. Bisa dibilang polisi tidurnya 1001 di sini. Tuh ada lagi. Ya kan? Ya ampun, ngori ya. Lu ada lagi. Aduh, capek lama-lama. Oh ya, di sebelah sini ada taman ya. Coba tak lihat dulu. Seperti ini loh tamannya. Wih, cukup asri. Nampak di sebelah sana lagi ada anak bermain. Oke, tak coba lurus aja. Di sebelah kiri sini ada lapangan futsal ya, yang bisa digunakan gratis untuk umum. Lalu di sebelah sini, yang sebelah kiri, ini ada kolam pancing. Wih, cocok nih bagi kalian penggemar pancing yang hobi, monggo deh mancing di sini gratis. Si, ini jalan jombrot. Aku nggak akan. Aduh, balik lagi aja. Ngeri. Soalnya di sebelah sana nggak dipaving ya tadi. Bisa dibilang tanah lumpur seperti itu. Oke? Ya seperti ini kondisinya. Sekarang ada di Taman Jangkar. Yes. Woi. Di sini loh nggak ada polisi tidurnya. Padahal paving sih. Tapi ya nggak masalah. Oke, belok kanan aja ya. Kita berlanjut lagi menelusuri jalan berpolisi tidur. Lanjut. Lagi dan lagi men. Woi, ada lagi loh. Woi. Aduh. Oh ya, di dekat sini ada SMA 18 ya. Tepatnya di sebelah kanan sini. So gak heran kalau banyak anak pulang sekolah. Tuh perhatiin gerbangnya. Jumping. Wow, ada lagi loh. Wih. Ya ampun, jaraknya itu loh berdekatan sumpah. Aduh, ngeri. Di depan sini. Nah, kalian lihat ini ada pos sebelah kanan. Ini adalah pos kamling ya. Dimana kalau malam itu serem banget. Sama sekali gak ada yang berani jaga. Konon katanya
di situ itu kalau dikelari apa ya, diberi lampu, lampunya itu sering mati sendiri. Akhirnya sampai capek gak diberi lampu kalau malam. Udah dibiarin gelap gulita seperti itu. Wih, cukup mengerikan ya. Mungkin penunggunya suka gelap-gelapan. Oke, sekarang aku keluar dari Jalan 1001. Polisi tidur. Yes. Bentar, tak nyebrang dulu. Wih. Nah, sekarang aku ada di jalan ke arah ya. Nih, seperti kalian lihat, lumayan cukup lengang. Asik nih. Ini bisa dibilang jalan yang cukup lebar. Waduh, apa ini? Sepertinya ada truk gerobak di depan. Wow, pantesan baunya semerbak. Oh shit, ini aku harus nyalip ya, sumpah. Depanku ini ada bak sampah loh. Bentar, aku tak nyari celah. Lumayan, baunya cukup mengerikan. Wih. Oke, yes. Ada motor, aduh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa menyalip. Nah, seperti ini loh kondisinya. Gimana nih? Kalian punya rumah di daerah sini? Atau punya teman yang rumahnya di jalan ke arah? Monggo, tulis di kolom komentar, oke? Karena ada beberapa temanku yang rumahnya tinggal di daerah sini. Ya, beginilah kondisinya. Lumayan, cukup nyaman. Dan gak terlalu padat. Jadi jalannya itu gak seberapa rame ya. Asik, gak macet. Nah, di sebelah sini kita akan menuju ke jembatan Rola. Jadi terpaksa harus belok kiri, karena kalau lurus langsung gak boleh. Lulu, bapak itu kayak nyasar. Weh, itu kan bener, nyasar. Dia mau lurus tapi gak boleh. Nah, seperti ini loh. Ini jembatan yang bisa dibilang dulu jarang dilewati ya, karena serem. Tapi sekarang udah dibuka untuk umum. Ya, akhirnya diberi lampu seperti itu. Terus lambat laun banyak yang lewat sini. Karena dulu yang digunain itu cuma jembatan yang pertama. Jadi ini adalah jembatan yang kedua. Bentar, tak tunjukin ya jembatan yang pertama. Cuis, belok kanan, yes. Nah, ini loh. Seperti kalian lihat, aku sekarang menuju ke jembatan yang pertama. Yap, ini adalah jembatan emas. Jembatan Rola yang pertama. Wih. Jadi dulu ini ada dua jalur ya. Bayangin coba. Saking macetnya, terpaksa akhirnya dibuat satu jalur di sini dan satu jalur di sebelah kanan tadi. Nah, tepat di sebelahku depan sana itu adalah Sentra Kuliner Kara. Yes. Lumayan cukup rame. So, bagi kalian yang pengen makan minum, monggo mampir aja. Karena di situ disediakan berbagai macam kuliner. Saya tanya lip bentar. Wih, paling males belakang mobil. Aduh. Yes, alhamdulillah. Di sebelah sana kalian lihat langitnya lagi mendung. Padahal di sini lagi cerah ya. Oh ya, sekedar info sekarang siang hari ya. Ini jam berapa ya? Sekitar jam satuan lah. Alhamdulillah. Tuh di sini panas loh padahal, tapi di sana kayaknya Sidoarjo itu lagi mendung. Gimana nih? Jalanan di sini lebar ya. Bisa dibilang 4 saf. Mantap. Oh ya, sekarang aku ada di Jalan Karah Agung. Yap. Seperti ini kondisinya. Banyak penjual makanan, kuliner, ada bengkel juga. Ada JNT Express, ada Indomaret, ada penjual gorengan. Macem-macem loh. Terus perumahannya di sebelah kanan sini ya. Sebelah kiri sini juga ada Karainda. Wih, jumping man. Motocross. Nah, di sebelah kiriku sini adalah Japos ya. Dulu. Wih, disalip sama mbak-mbak nih. Wow, gak pakai helm loh. Wih. Jangan ditiru ya. Saranku kalau kalian naik motor, itu satu paket sama helm. Ingat ya, jauh dekat pakai helm demi keselamatan. Oke, sekarang aku ada di Jalan Jambangan Baru. Yap, ini bisa dibilang perkampungan baru juga. Karena kondisinya ya seperti ini, belum ada 20 tahun lah. Jadi satu komplek ini adalah Jambangan Baru. Wih, tapi kok ini dilewati mobil loh? Wah. Bisa nyalip gak nih? Oh my god. Sisi, bentar. Oke, tak nyari celah, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa nyalip. Nah, seperti ini loh. Masih kesana, tapi aku akan lurus aja. Aku akan lewat jalan kecil. Yes, ini adalah jalan tembusan ya. Jadi kalau kita nggak naik tol lewat jalur bawah,
di sebelah sini bisa. Wih, ada terowongan. Wih. Di sini kalau malam jalannya ditutup ya. Jadi bisa dibilang mungkin jam 10-an lah. Itu ditutup pagernya. Tuh, seperti kalian lihat. Lalu di sebelah kiri sini adalah Panti Werda. Di mana di sini banyak banget orang-orang Manula ya, seperti itu. Ibaratnya kayak panti jompo milik Pemkot Surabaya. Oke, lanjut aja lurus lagi. Aku akan mengajak kalian melewati UNMER, yaitu Universitas Merdeka. Wih, mantap. Ini adalah tempat kuliahnya bagi para pekerja ya. Jadi kalau kalian mau kuliah malam, bisa banget di sini. Wih, oh my god. Nah, sebelah kananku sini, itu dia, Universitas Merdeka. Lalu di sebelahnya lagi ada Kampung Stik. Wih, mantap. Di sini juga ada loh kolam renang, cuman nggak tahu, belum difungsikan. Tepatnya di area sebelah kanan tadi. Padahal sih kalau diresmikan juga enak ya, bagus. Nampak di sebelah kanan juga ada ruko-ruko, dan di sebelah kiri sini juga ada penjual tanaman seperti itu. Sisi, ini macet kenapa sih? Tumben. Biasanya nggak pernah loh di sini macet. Oh, ada mobil belok. Oke, oke. Nah, di sebelah kanan sini juga ada sentra kuliner ya. Tepatnya di ujung jalan situ, pas di gerbang masuk ke Tintang Permai. Tuh, perhatiin coba sebelah kanan. Di situ juga ada Chinese food yang sangat enak, yaitu Pak Eko. Wih, harganya murah banget. Sumpah. Aku langganan di situ. Pokoknya enak. So, saranku bagi kalian lewat sini mampir aja, oke? Ya udah, mungkin segini dulu ya motovlognya. Aku tak ke Indomaret beli es. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take off.